Ini Mustika nih, baru sampai dari Magelang. Ini nanti balik berangkat ke arah Magelang dan Semarang. Ini bis enak nih, Pak, yang bodi panorama 3 ini. Bis nyaman. Oh iya, belum menyapa kalian semua. Ya, selamat pagi dari Terminal Giwangan lagi. Terakhir ke Terminal Giwangan tuh satu minggu yang lalu waktu mau ke Kebumen. Ini baru hari ini menginjakkan kaki di Giwangan lagi. Tapi pagi ini cuman hanting-hanting aja ya. Kita lihat-lihat bis yang masuk dan keluar Terminal Giwangan di hari Satu Suro ini. Wah, ini tanggal merah Satu Muharram. Nah, jadi ya kita lihat-lihat suasananya ya. Mungkin tetap ada orang-orang yang bepergian, tapi juga nggak seberapa banyak. Kalau dilihat-lihat juga di beberapa tempat di Jogja kemarin juga nggak seberapa ramai. Di tengah kota sendiri juga lalu lintas bis pariwisata juga nggak seberapa ramai. Nah, ini sekilas dulu, masih pagi nih di Terminal Giwangan. Di ujung sana tuh efisiensi udah pasti, bis Jawa Timuran arah Surabaya ada Sugeng Rahayu EK yang patas. Kalau yang AC tarif biasa ada di ujung timur lagi. Ke arah Bandung yang parkir ada Sugeng Rahayu. Ke arah Semarang Kudus Haryanto itu yang silver. Sumberalam 59OC ini Mercy 1525 ini. Aktivitas tetap berjalan walaupun nggak seramai biasanya ini ya. Efisiensi shuttleku single glass Jogja Purbalingga Bobot Sari. Mari kita lanjut lihat-lihat keadaan. Mustika 1608DA ini Mustika yang nggak bosen-bosennya tak naikin nih. Salah satu armada Mustika yang nyaman banget. Oh, ini persiapan berangkat ke Semarang. Bandung. Sepi banget. Oke. Thank you.
Sari. Tujuannya ke Petanahan sampai Subuk. Subuk tuh yang ada pantainya tuh, Pantai Subuk. Sorry banget ini, biasanya ke Karya Sari yang jam pagi gini ini rame. Ini hari ini dia cuma bawa satu atau dua penumpang dari terminal. Pagi ini pagi yang cerah di Terminal Giwangan dan ini sepi banget. Sepi sekali. Parkiran tengah seperti biasa yang biasa diisi oleh bis-bis Jawa Timuran. Sugeng Rahayu, Sumber Selamat, Sumber Grup ya, Sumber Grup Mira. Yang biasa diramaikan juga oleh Sinar Jaya Grup dan Murni Jaya. Nah, ini di sini nih. Lumayan ramai di sini parkirannya. Itu ada Mila Sejahtera Ragil tuh baru sampai dari Banyuwangi. Mari kita sambil melihat-lihat. Iya, ada SR3. Kas gak kelihatan ya, kas ya. Apa belum sampai apa ya? Kas tidak terlihat. Sinar Jaya 9XA. Ini yang bodi baru. SR3-nya ada 76RE, Purwantoro Bogor. Ini mungkin lagi di rolling ke sini ya, ke Jogja mungkin. Di sana ada SR3 lagi, tapi Switch Family. Sleeper bus dengan layout 1-2, kiri dan kanan. Dengan total 32 seat. Ini sleeper bus yang termurah di jalur Jogja ya. Harga tiketnya sekitar 275.000 bisa dapat sleeper bus yo. Nah ini nih, dari Jogja ke Jakarta 275. Tapi sleeper.
bagus ya, SR3. Nah, ini sisanya deretan Murni Jaya dan Sumber Group dan Mira juga. Bodi Avante baru nih, apik ya. Pakai livery-nya Sinar Jaya itu jadi apik. Warna-warni. Ada garis pelanginya itu. Nah, masuk dia. Ini baru masuk nih, Damri ya ini. Damri dari Jakarta atau dari Bogor. Zigzag menghindari jalan bergelombang.
Ini Mulyo, Mulyo yang belakangan ini meluncurkan armada ekonomi ber-AC. Tapi bukan ini ya, yang ini sih masih non-AC. Yang AC masih, nggak tahu nanti, masuk Jogja sekitar jam 10, jam 11 kayaknya. Mustika Mungil. Lihat-lihat parkiran sisi timur dulu yuk. Wih, ada Raharja Retro. Ini yang seminggu yang lalu mau tak naikin tapi nggak jalan. Ini hari ini dia nggak jalan lagi, libur. Oh ya, ini tadi lihat di shelter keberangkatan bis ekonomi juga kita nggak ketemu Prayogo sama sekali ya. Berarti hari ini Prayogo libur semua mungkin. Kalau parkiran sebelah timur ya ini sih ya. Raharja Agramas-Agramas itu di sini, Anindya Yoda, beberapa sumber grup Mira juga kadang di sini, Mila Sejahtera, Banyuwangi, ada yang lewat Jember, ada yang lewat Pantura situ Bondo, itu juga pasti di sini. Dan ada banyak ya, kalau Mila tuh oke dengan ini. Nah itu livery favorit tuh. Livery favorit warna-warni putih, ada pitanya warna-warni merah kuning hijau, ada siluetnya logo Mila di belakang, keren. Oh iya, Mila baru aja rilis armada baru ya, Hino AK 240 Euro 4 yang pakai body max terbaru, tapi liverynya vintage, keren, keren banget livery lawas. Nanti coba kita lihat, kan asik juga kalau tiba-tiba parkir di sini gitu ya, buat jalan Jogja gitu ya. Ngarep banget. Sekilas melihat nih, yang dari tadi itu aku ngiyup di baliknya ini malah belum ke shooting ya. Ini Putra Raflesia nih, bodi Nusantara Gemilang. Ini kalau nggak salah X-nya Pahala Kencana nih. Putra Raflesia Jogja Bengkulu.
kita lihat-lihat sekilas yuk ke arah-arah sini ya. Raharja jadul nih, Pino AK3 HR bodi Delima Jaya, bodi ini kuota tak. Masih logo Hino lawas. Mila Sejahtera yang selalu mendominasi parkiran sisi selatan dan timur kalau jam segini. Kalau dilihat-lihat tuh videoku podo kabeh. Setiap kali hunting di terminal Giwangan pagi gitu ya, ketemunya bis-bis yang ini-ini lagi. Enggak apa-apa. Namanya juga melihat suasana ya toh. Ini sinar jayanya udah nambah. Berarti ada berapa tuh sinar jaya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 unit sinar jaya parkir di dalam terminal Giwangan pagi ini. Ini ada RA official bus Jambore Nasional ke-11 Bismania Community tahun 2022. Ini yang tahun lalu nih ya. Tahun lalu yang sempat rame sampai dimasuk karoseri Laksana juga itu Jamborenya. Akeh teran ki sinar jaya niki. Murni Jaya juga ada beberapa. Ini switch family-nya tadi yang tadi awal sudah tak syuting tadi. Switch family sleeper bus murah Jogja Jakarta iki. Gitu.
juga ada Avante. Avante yang tadi datang juga sempat tak syuting. Bagus ini, Hino RN sih kalau tidak salah ini Avante-nya, ini 84RE. Sini nih lihat-lihat bis bergoyang-bergoyang dulu. Ini aku sambil jalan ke parkiran ya, paling bentar lagi pulang nih. Pagi ini iseng-iseng aja ke sini. Di tanggal merah 1 Muharram. Terus ini ngelihat situasi terminal aja nih. Dibilang rame enggak, tapi sepi yang sepi banget juga enggak. Tapi ya sepi sih. Bis-bis bumel juga tadi pada sepi-sepi semua. Wah, sambil jalan, sambil muter lewat area keberangkatan timur. Jalur keberangkatannya Jawa Timuran. Nih, Putra Raflesia BD7135CZ Solo Jogja Bengkulu. Ekspala Kencana nih, bodi Nusantara Gemilang, Mercy OH1526. Parkir di sini. Woi, para widodo berangkat. Lumayan tuh bawa berapa? 1 2 3 4 5 6 penumpang kalau tidak salah. Lagi jalur keberangkatan bis AC tarif biasa atau bis ekonomi arah Jawa Timur nih, Surabaya. Ini di sini di Blok H, jalur keberangkatan Blok H. Ada Mira dan Sumber Selamat. Bintang itu terang tuh, Sidareja Jogja tuh. Itu ke arah Sidareja, lewat Wangon, Kawung, Nganten.
dari ujung utara timur, timur laut ya. Wah, ini yang ada agennya efisiensi di pojokan itu. Iya ya, kok sepi ya? Hari ini lumayan sepi ya. Sugeng Rahayu, Ekal Cepat ke Surabaya, Nusantara itu ke Semarang, Kudus, Budiman, nggak tahu tuh Budimannya Bandung atau Tasik Malaya, terus Citra Dilancar, Cirebon, Tegal sampai Cirebon. Ini kalau dilihat pas lagi warna-warnian, merah ada, abu-abu silver ada, hijau, kuning, biru, campur-campur, nyenengke, warnanya nyenengke kalau dilihat, apalagi kena matahari pagi gini ya. Backgroundnya di atas juga langitnya biru. Kita jalan lagi ke sana, sekalian aku jalan ke parkiran lalu pulang. Ya sini lumayan agak sepi juga sini, lumayan sepi soalnya kelihatan banget nih. Jam segini biasanya ya nggak sesedikit ini sih orang lalu lalang cari bis ya, terutama ke arah Jawa Timuran, tapi ini sepi tenan. Bisnya banyak tapi penumpangnya sepi. Kalau yang jarak jauh tadi kalau lihat sinar jaya juga malah agak mendingan sih, lumayan penumpangnya, tapi yang jarak-jarak menengah gini yang terutama Bumelan ya, tapi kerasa banget sepinya. Ini warung-warung yang buka juga nggak banyak ini. Nih, cuman yang ini tempatnya bapak ini sama kalau nggak salah 4 kios di sana tuh. Ini jadi suasananya kayak kalau lagi subuh tuh loh. Yang buka Siti. Oh, ini sepinya juga salah satunya karena liburan sekolah udah habis ya. Anak-anak sekolah udah masuk semua. Di Jogja itu malah dari tanggal 10 Juli itu udah masuk sekolah anak-anak sekolah. Kalau Jawa Tengah tanggal 17, di daerah lain gimana ya? Kayaknya ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 10 juga ya. Nah, ayo cetho wae sepi. Kemarin waktu liburan sekolah, liburan kenaikan kelas ya lumayan ini. Apalagi kemarin liburan kenaikan kelasnya kan nyambung ya, dari Idul Adha langsung liburan kenaikan kelas kan nyambung. Jadi ramenya tuh terus itu selama sekitar 2 minggu itu Jogja tuh trafiknya gak karu-karuan tuh, rame tenan. Ini baru mulai weekday, baru terasa kemarin hari Minggu sih, hari Minggu kemarin tanggal 7, tanggal 16. Apalagi masuk ke hari Senin tanggal 17 tuh sepi banget. Enggak banget, tapi sepi lah, udah mulai normal Jogja seperti sedia kala. Ya paling kalau daerah-daerah rame sih, daerah-daerah kampus sekitaran UGM gitu yang masih lumayan padat kalau jam-jam tertentu karena bubaran kantor sama bubaran kampus kan. Tapi selebihnya sih lumayan normal. Ini Jaya Putra parkir, Jaya Putra yang bodi jet bus ala-ala. Parkirnya arah Solo. Mustika kecil, terus Mulyo yang tadi itu Mulyo lampu tahu nih kalau aku sama teman-teman bilangnya, nah lampunya kotak-kotak. Sebenarnya pengen ya naik, lihat atau naik Mulyo yang AC itu yang baru, yang dia baru beli dari second hand dari Arimbi ya kalau nggak salah, sama kayak unit yang ini juga ex Arimbi. Tapi kapan-kapan aja deh, sedang nggak bisa pergi-pergi nih. Dan lagian yang AC jadwalnya masih agak nanti.
dia tuh berangkatnya pagi jam sekitar setengah lima, jam limaan, setengah enam gitu dari Purwokerto arah Jogja. Paling sampai sini udah jam 10, jam 11 siang. Sebelum pulang kita lihat parkiran bara dulu nih. Wah, ini bis-bis kecil-kecil, bis-bis engkel-engkel tujuan Wonosari. Wonosari yang engkel-engkel sama yang ke arah Parangtritis, Bantul, Serandaan, Brosot di sini keberangkatannya. Barengan sama Trans Jogja. Di sini juga kalau siang sering rame ya, bis-bis angkatan siang Sumatera dan Pasar tuh kadang ada beberapa yang parkirnya di sini. Ya usah, ini udah jam segini, aku mau pulang aja. Terminalnya juga lagi nggak rame, tak pulang dulu. Ya wis, cukup sekian. Matur nuwun.